Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, topik panas yang admin kongsikan kepada Anda semua bertajuk Saiful Demam sebaik tiba di Madinah, Puteri Sarah tetap cekal, tenang, tunai umrah. Apa sahaja yang dimuat naik pelakon Puteri Sarah Liana pasti mendapat perhatian daripada peminat serta para netizen, lebih-lebih lagi selepas diduga dengan konflik perkawinan dengan pengarah dan pelakon Samsul Yusuf. Terbaharu, Puteri Sarah yang kini sedang berada di Madinah bagi mengerjakan ibadah umrah sempat mengemaskini perkembangannya bersama anak-anak di sana. Menurut Sarah atau Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin 38, anak sulungnya yaitu Saiful Islam 6 tahun berada dalam keadaan kurang sehat sebaik mereka menjejakkan kaki ke kota Madinah pada petang Kamis. Ujian Allah, Abang Saiful demam dalam perjalanan ke sini. Doakan Saiful Islam sehat ya. Abang demam bukan sebab makan es krim. Tahu. Pandai Jesumayani, tulis Sarah menerusi sebuah hantaran video di laman Instagram anaknya, Saiful Sumaya Official. Sementara itu, Sarah turut berkongsi gambar terbarunya lengkap berjubah dan bernikab rona hitam berserta caption ringkas tenang. Menerusi ruangan komen, ibu mentuanya Datin Fatimah Ismail mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan ketenangan yang diperoleh menantunya sepanjang berada di tanah suci. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.